Dua pelaku pemerkosaan ini ditangkap di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Polisi lebih dulu menangkap pelaku berinisial Ude yang juga diketahui masih di bawah umur. Dari keterangan Ude, polisi kemudian menangkap pelaku lainnya berinisial RI. Kasus pemerkosaan terjadi pada 16 Februari lalu. Korban dan para pelaku diketahui berkenalan lewat media sosial. Polisi pun kini tengah mengejar satu pelaku lainnya yang masih buron. Telah mengamankan 2 dari 3 pelaku persetubuhan anak di bawah umur, yang di mana korbannya berusia 13 tahun. Jadi korban dan pelaku berkenalan melalui media sosial, kemudian pelaku mengajak untuk ketemuan dengan bujuk rayunya, kemudian setelah ketemu dibawalah ke salah satu rumah pelaku. Kemudian di rumah pelaku tersebut dilakukan aksinya. Kemudian setelah dilakukan salah satu pelaku melakukan aksinya di rumah, kemudian dua pelaku mengajak ke hotel. Kemudian di hotel lah dua orang pelaku dia melakukan aksinya.